Halo teman-teman, apa kabar? Semoga saja kabar kalian baik-baik saja. Untuk video kali ini, Abang San akan bermain game Ultraman Max. Siapa di sini yang suka dengan Ultraman Max? Tunjuk tangan ya. Jangan lupa kalian komen di kolom komentar. Abang San ingin tahu siapa saja di sini yang suka dengan Ultraman Max. Baiklah ya. Di sini ya, Abang San sedang bermain game Ultraman Max. Dan mungkin di sini kalian ingin tahu seperti apa sih gameplay dari Ultraman Max ini, dari gamenya. Untuk video kali ini Abang San akan jelaskan kepada kalian seperti apa sih gameplay dari game Ultraman Max ini. Dan mungkin di sini kalian juga bertanya, "Bang, Abang San download game Ultraman Max ini di mana?" Abang San mendownload game Ultraman Max ini di Play Store ya. Game ini juga kita bisa download secara gratis. Bukan hanya itu, game Ultraman Max ini bisa kita mainkan secara offline. Bagaimana teman-teman? Mantap bukan? Baiklah, selanjutnya di sini Abang San akan ya menjelaskan kepada kalian seperti apa sih gameplay dari game Ultraman Max ini ya. Langsung saja kita masuk dulu ke dalam gameplaynya. Dan inilah dia karakter kita, yaitu Ultraman Max. Wow. Dan di sini Ultraman Max sudah berada di sebuah kota. Dan kota ini sedang diserang oleh penjahat. Lihat itu di depan kita. Itu bukan seorang penduduk, tapi itulah penjahat yang menyerang kota ini. Tugas dari Ultraman Max ini adalah mengalahkan semua penjahat yang ada di kota ini. Baik, di sini kita dekatin dulu ya penjahatnya dan kita lihat. Coba kita serang, bisa menang gak sih? Waduh, di sini kita dikeroyok teman-teman, dikepung. Kita kabur dulu. Di sini Ultraman Max-nya masih lemah sekali. Bagaimana sih cara kita untuk memperkuat Ultraman Max ini? Tenang ya. Di sini kita bisa mencari sebuah item. Dengan item tersebut kita bisa memperkuat ya Ultraman Max kita. Dimana kita bisa mendapatkan sebuah item? Sebuah item teman-teman ya tersebar di pelosok kota ini atau di sekitar kota ini. Kita harus menemukan ya. Di sini Abang San menemukan satu item, yaitu berupa pedang katana. Dengan ya senjata katana ini kita bisa ya memperkuat Ultraman kita. Apakah di sini dengan pedang katana ini kita bisa mengalahkan penjahat tersebut? Mari kita lihat. Oke, coba kita kalahkan satu penjahat, bisa nggak sih? Oke, kita loncat dulu, langsung kita serang. Shoot. Shoot. Oke, sabar dulu, kita mundur, langsung serang. Oke, itu berhapinya tinggal dikit. Ya, akhirnya di sini kita berhasil mengalahkan satu penjahat. Seperti itulah dia teman-teman, cara mengalahkan penjahat yang ada di kota ini. Dan kalau kesehatan kita sedang sedikit atau kesehatan kita kritis, di sini kita bisa memulihkan kesehatan kita dengan item penyembuh. Di mana sih kita bisa mendapatkan item penyembuh? Item penyembuh ini juga tersebar di kota ini. Lihat di sini Abang San menemukan satu item penyembuh yang bisa kita ambil untuk memulihkan kesehatan kita. Langsung saja kita ambil item penyembuhnya dan sekarang kita sudah sembuh. Wow. Seperti itulah teman-teman ya. Game dari Ultraman Max ini, bagaimana menurut kalian? Apakah game ini lumayan seru? Jawaban itu hanya kalian yang tahu. Dan sekarang di sini Abang San sudah tidak bisa lagi untuk menjelaskan tentang game ini karena sudah Abang San jelaskan semuanya. Jadi, untuk video kali ini sampai di sini saja dulu. Saya Abang San dari channel Wacha undur diri dan sampai berjumpa di video berikutnya. Bye bye.